Permasalahan sampah yang tak kunjung terselesaikan membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo geram saat memimpin rapat terbatas. Rapat tentang sampah yang digelar untuk keenam kalinya tersebut dinilai Jokowi belum mampu mengatasi masalah sampah. Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Jadi gubernur juga sama. Sekarang tapi sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala dan jadi. Moga-moga siang hari ini saya mendapatkan laporan bahwa ada salah satu atau salah dua yang sudah selesai. Tapi laporan terakhir yang saya terima belum. Oleh sebab itu, kita langsung aja menuju ke masalah saja. Enggak jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan.